بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا ما يده الله فلا مدل له وما يدل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la Nabiyya ba'dah Sesungguhnya segala puji hanya milik Allah Yang dengannya kita senantiasa memujinya Yang dengannya kita senantiasa Yang dengannya kita senantiasa, dengannya, kita senantiasa bertobat kepadanya Kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dari kejelekan jiwa-jiwa kita dan kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari keburukan amal-amal kita. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepadanya, maka tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala sesatkan, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Kita bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersaksi bahwasanya Muhammad yakni adalah Rasulullah يعني هذا الله سبحانه وتعالى اللهم إنا نسألك علما نافئا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم يا مكالب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مسرف القلوب صرف قلوبنا على تعاتك كم مسلمين ومسلمات برابر مرسى ومسلم تيفي ومسلم بكر ومسلم بكر Pemirsa yang sedang menyaksikan kajian kami via online di akun Facebook Abu Ikrishah Alhamdulillah segala puji bagi Allah Kita akan melanjutkan kajian rutin kita seputar masalah akidah Ia ini yang berkaitan dengan nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala Kita merujuk kepada kitab Ia ini syarah Lum'atun i'tiqad ya, Buah karya dari Asyir al Alama Muhammad Al Al Utsaimin rahimahullahu taala kaum muslimin muslimat rahiman pada pertemuan yang pertama kita masih memasuki tentang masalah qawaidul hammatun fi fil asma'i wasifati yakni kita belum masuk kepada uh, isi daripada kitab lumatul i'tiqad ya kita masih membahas seputar kaidah penting di dalam nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala Ya, ya ini ada empat keedah penting. Sebelum kita memasuki pembahasan uh, masalah asma wa sifat, maka uh, Syekh Muhammad Shalih Utsaimin rahimahullah, bila memulai uh, kitabnya dengan empat keedah yang sangat penting dalam memahami nama dan sifat Allah. Nah, keedah yang pertama, ya, sudah kita bahas pada pertemuan yang pertama, yakni keedah yang pertama yang harus kita fahami adalah bahwasanya wajib bagi kita untuk bersikap terhadap nas-nas Al-Quran dan Sunnah ya, yang berbicara tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni kita menetapkan sesuai dengan zahir daripada ayat tersebut. Ya. Itu keadaan yang pertama dan sudah kita jelaskan. Nah, kemudian keadaan yang kedua yang harus kita fahami sebelum kita memasuki kepada pembahasan inti maka al-qaidah tsaniyah fi asma'illah ya maka Syekh Muhammad Shalih rahimahullah beliau membawakan kaidah yang kedua yakni yang berkaitan seputar masalah ketentuan yang berkaitan dengan nama Allah Subhanahu wa taala yakni ketentuan dengan apa namanya berkaitan dengan nama Allah Nah di sini saya menjelaskan ya ada beberapa hal yang harus kita fahami yang berkaitan dengan nama dan sifat Allah. Nah keadaan yang kedua ini saya menjelaskan kepada kita ada dua afur ya ada dua cabang dalam masalah fi asma dalam masalah yakni ketentuan yang berkaitan dengan nama Allah atau asma Allah. Yang pertama yang harus kita fahami adalah al farul awal ya asma Allah husna ya, yang harus kita fahami jamaah bahwasanya setiap nama Allah itu adalah husna ya itu adalah husna apa itu husna ay balighatun fil husni ghayatuhu ya, ini yang dimaksud dengan al husna adalah sesuatu yang paling indah ya sesuatu yang paling indah li'annaha mutadamminatun li sifatin kamilatin yang mana setiap nama Allah azza wa jalla mengandung sifat yang sempurna la naqsa fiha biwajhin min wujuh yang mana yakni bahwasanya di dalam nama nama Allah tidak didapati segala sisi tanpa cacat sedikit pun Ini harus kita fahami. Ya. Maka keadaan yang kedua ini saya menjelaskan kepada kita ya poin yang pertama adalah bahwasanya setiap nama Allah itu adalah husna. Setiap nama Allah itu adalah husna. Apa yang dimaksud dengan husna? Ya, yang dimaksud dengan husna adalah balighatun fil husni ghayatuhu. Ya, ini apa? Sesuatu yang paling indah yang di dalamnya tidak ada dijumpai sedikit pun cacat. Ya, dari arah manapun. Subhanallah. Ini menunjukkan tentang ya bahwasanya setiap nama Allah itu adalah yang paling baik. Ya, kalau Allah taala sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 180, "Walillahil asmaul husna." Walillahil asma'ul husna dan bagi Allahlah ya hanya milik Allahlah al asma'ul husna yakni nama-nama yang paling baik ya jadi jamaah rahiman rahimahu rahiman rahimakumullah asy-syekh uh, Muhammad Shalih Utsaimin rahimahullah mengajarkan kepada kita bahwasanya yang harus kita fahami setiap nama Allah itu adalah husna Sebagaimana Allah sebutkan walillahil asmaul husna. Ya hanya milik Allah lah asmaul husna. Jadi setiap nama Allah itu adalah husna yang paling baik. Ya yang mana di dalam nama tersebut tidak didapati sedikit pun cacat dari segala sisi. Ya. Misalu maka Syekh rahimahullah memberikan contoh ya. Ada pun contohnya adalah misalkan Ar-Rahmanu. Yaitu apa? Ar-Rahman. Fahuwa ismun min asma'illahi ta'ala. Nah, Ar-Rahman adalah salah satu di antara nama-nama Allah Azza wa Jalla. Ya. dalun ala sifatin azimatin hi rahmatu wasiah. Yang mana Ar-Rahman adalah memiliki. Yang menunjukkan sifat yang sangat agung. Yaitu apa? Yang memiliki rahmat Allah yang memiliki rahmat yang begitu luas. Ya, yang begitu luas. Paham ya? Maka di sini Syekh menjelaskan bahwasanya salah satu di antara sifat Allah ada Ar-Rahman. Ini yang, ini yang, yang, apa? Yang Maha uh, yang Maha Rahmat. Ya? ya. maka Ar-Rahman di sini Syekh mengatakan salah satu di antara nama Allah Azza wa Jalla yang menunjukkan sebuah sifat yang sangat agung yaitu apa yang memiliki rahmat yang sangat luas subhanallah ya Nah. maka jemaah uh, al-sunnah wal jamaah menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang terdapat di dalam nafs baik dalam Al-Qur'an maupun melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yakni dengan tanpa membagaimanakan, dengan tanpa merubah, ya atau dengan tanpa memalingkan, ya dan nanti akan kita bahas pada uh, poin yang tersendiri dalam masalah ini. Nah, nah kemudian kata Syekh, rahimahullah, wa min thamma dan dan darinya kata Syekh, ya kaidah ini dikecualikan annahu laisa min Asma'illahi ad-dahar. Nah, kaidah ini ya kaidah yang tadi disebutkan oleh Syekh ini apa? As, asma'ullah asma'ullah kullu husna maka kaidah ini mengecualikan yakni apa? ad-dahar. Ini ad-dahar. Ya. Maksudnya apa ad-dahar? Ini ad-dahar li'annahu la yatadammanu ma'nan Ya ini bahwasanya ad-dahar ya adalah e, ad-dahar dari nama Allah karena tidak mengandung makna kesempurnaan. Ya, na'am. Ya belugu husna. Ya maka ad-dahar ini bukan merupakan bagian daripada apa? bukan bagian daripada memiliki makna kesempurnaan. Nah, di sini dijelaskan oleh Syekh eh, Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah beliau mengatakan fa amma qauluhu fa amma qauluhu ya adapun berkaitan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam la tasbu la dahr fa inna huwa dahr. Janganlah kalian mencela ad-dahr, ya di masa Karena Allah adalah ad-dahar. Ya, karena Allah adalah ad-dahar. Fa makna maka maknanya adalah kata Syekh rahimahullah yakni malikud dahri al-mutasarr al-mutasarrif fihi bidalilin bidalilin qawlihi fi riwayah athaniyah anillahi ta'ala. Naam. Jadi maksudnya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah penguasa dan pengatur ad-dahar. Jadi bukan sebagai nama Allah. Yang harus difahami. Jadi ad-dahar itu bukan nama Allah. Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi mananya ad-dahar itu adalah yakni maha penguasa dan pengatur ad-dahar. Jadi para ulama mengatakan bahwasanya ad-dahar bukan sebagai nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Fihi bidalil kaulihi fi riwayat ta'ala. Dan ini dikuatkan dengan delil ya dalam riwayat yang lain. Yakni bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam riwayat yang lain ya membawakan hadis qudsi yakni Allah Subhanahu wa taala berfirman ya biyadil amri aqallabul laila nahar yakni apa di tangan-kulah kata Allah seluruh urusan dan aku yang yang membolak-balikkan siang dan malam ya. Maka jemaah rahiman rahimakumullah kesimpulannya adalah bahwasanya ya ad itu bukan bagian dari nama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Ad-Dahar ini adalah uh, al, maksudnya adalah Allah adalah penguasa dan pengatur dari uh, Dahar tersebut. Jadi Ad-Dahar bukan bagian dari nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, adapun berkaitan hadis yang yang mengatakan la tasubbu dahr fa inna Allah huwa dahr. Nah, maksudnya di sini adalah ad-dahr bukan sifat Allah akan tetapi Rasulullah menjelaskan bahwasanya Allah adalah penguasa dan pengatur dari dahar tersebut. Jadi sekali lagi ad dahr bukan sebagaimana nama Allah Azza wa Jalla. Nah, faham ya? Dan hal ini dikuatkan dengan hadis kursi. yakni Allah menyebutkan biadil amri. Ya, biadil amru. Uqallibul layla wal nahar. Ya, di tanganku lah seluruh urusan. Akulah yang membolak balikkan siang dan malam. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ad-dahar ya bukan bagian dari sifat Allah dan Allah adalah penguasa dan pengatur dahar tersebut. Nah, Semoga bisa difahami. Kemudian yang kedua, cabang yang kedua adalah berkaitan masih dengan asma ilah, yakni asma Allahi ghairu mahsuratin bi'adadin mu'ayyanin. Nah, jadi yang kedua ini adalah bahwasanya nama Allah tidak dibatasi dengan jumlah bilangan tertentu. Maksudnya apa? Maksudnya nama Allah itu tidak terbatas dengan jumlah bilangan. Artinya apa? Bahwasanya nama Allah ya itu terdapat dengan jumlah yang banyak. Ya tidak ya dibatasi dengan jumlah bilangan tertentu. Mana dalilnya? Ya ini adalah dalilnya liqaulihi sallallahu alaihi wa ala alaihi wasallam fil hadis masyhur Ya ini dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alaihi wasallam ya bahwasanya Rasulullah pernah berdoa ya ini apa doa Nabi as'alukallohumma bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka ya Allah aku memohon kepadamu dengan setiap namamu yang engkau gunakan untuk dirimu au anzaltahu fi kitabika ya atau yang engkau turunkan dalam kitabmu au allimtahu ahadan min khalqika ya atau ya atau yang engkau ajarkan kepada salah seorang dari makhlukmu au awista'tharta bihi fi ilmi al 'indaka ya atau yang engkau rahasiakan untuk dirimu dalam ilmu ghaib yang ada di sisimu nah asy-syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah beliau menjadikan bahwasanya hadis ini yakni doa yang pernah ya disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ali wasallam maka beliau mengambil sebuah keedah yang begitu agung bahwasanya asma ghairu mahsuratin bi adadin muayyanin yakni bahwasanya nama Allah tidak dibatasi dengan jumlah bilangan tertentu ya enam artinya apa bahwasanya nama Allah itu tidak dibatasi dengan jumlah ya ada yang sebagian di antara menetapkan nama dan sifat Allah hanya terbatas dengan bilangan misalkan 20 saja ya atau ada yang menetapkan nama dan sifat Allah hanya terbatas dengan jumlah 50 saja nah akan tetapi ahli sunnah tidak menetapkan ya jumlah bilangan tertentu kenapa karena terdapat dalam hadis di dalam doa yang disampaikan oleh Rasulullah yakni di akhir daripada doa beliau beliau mengatakan awista'tharta bihi fi ilmi al-ghaib indaka ya atau ya yang engkau rahasiakan untuk dirimu dalam ilmu ghaib yang ada di sisimu. Naam. Faham ya jemaah? Baik. Jemaah rahimakumullah. Ya, maka wama wama sta'athara Allah bihi fi ilmi al-ghaib indahu la yumkinu hasruhu walal ihatatu bihi maka kata syekh rahimahullah nama Allah yang dia rahasiakan dan tersimpan dalam ilmu gaib di sisinya tak mungkin diketahui jumlahnya ini kata syekh Muhammad Saleh Usaimin. naam ya jadi jamaah rahimah rahimakumullah ya maksudnya adalah bahwasanya nama Allah itu tidak dibatasi dengan jumlah bilangan tertentu. Kenapa kita katakan demikian? Karena ya terdapat dalil yakni dari sabda Nabi sallallahu alaihi wa wasallam ketika Nabi berdoa kepada Allah, maka di akhir doanya Nabi mengatakan ya atau yang engkau rahasiakan untuk dirimu dalam ilmu gaib di sisimu. Nah, sehingga apa? Syeikh Muhammad bin Shaluh Utsaimin rahimahullah bila mengatakan nama Allah yang dia Allah rahasiakan dan tersimpan dalam ilmu gaib di sisinya tak mungkin diketahui jumlahnya. Maksudnya apa? Ada nama-nama Allah Azza wa Jalla yang kita ketahui dan ada yang tidak kita ketahui. Kapan kita ketahui nama Allah? Ia yani ketika Allah ajarkan kepada nabinya. Kemudian Nabi sampaikan kepada sahabatnya. Dan terus sampai kepada kepada kita. Maka segala sesuatu yang terdapat dalil ya yang berkaitan dengan nama dan sifat Allah baik dalil itu terdapat dalam Al-Qur'an maupun melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam maka wajib bagi kita untuk mengimaninya ya wajib bagi kita untuk mengimani ya dari nama dan sifat tersebut naam. ya paham ya jemaah ya, jadi kesimpulannya adalah bahwasanya nama Allah itu tidak dibatasi dengan jumlah bilangan tertentu na'am Nah kemudian ada, misalkan ada yang pertanyaan ya di sini disebutkan oleh Syekh ya ya ini apa lalu bagaimana dengan hadis ya ini apa Inna Allah tisatan watas watisina isman man al jannah ya ini sesungguhnya Allah ya sesungguhnya ya sesungguhnya bagi Allah subhanahu wa taala memiliki yakni ada 99 nama milik Allah yang barang siapa menjaganya, yang barang siapa menjaganya, menghafalnya, maka dia pasti masuk ke dalam surga. Nah, bagaimana dengan dalil ini? Ya kan? Kalau misalkan ada yang bertanya demikian, bagaimana dengan dalil ini? yakni hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Bahwasanya di sana ada Rasulullah menjelaskan bahwasanya Allah itu memiliki nama 99 nama dan barang siapa yang menjaganya yang menghafalnya ya dakhal al jannah maka baginya surga nah, bagaimana kita mengkompromikan hadis ini apakah bertentangan dengan hadis yang pertama maka kita jawab tentu saja tidak ya maka kata Syekh ya maka tentu saja tidak Kenapa? Inna ma'na hadal hadith. Ya, kata Syekh Muhammad bin Salah Uslimin. Rahimahullah. Sesungguhnya ma'na daripada hadis ini. Inna min asma'illahi tis'atan. Wa tis'ina asman. Min asaha dakhal al-jannah. Ya, yang dimaksud daripada hadis ini kata Syekh. Yang sesungguhnya Allah. Ya, memiliki 99 nama. Barang siapa yang menjaganya. Maka dia akan masuk ke dalam surga. walaisal murad. Ya. Maksudnya adalah. Bukan. Hasru asma'ihi ta'ala bihadhal adadi. Nah maksudnya adalah. Bahwasanya hadis ini. Ya. Bukanlah dalam bentuk. Uh, pembatasan dalam bilangan. Ya maksudnya adalah. Hadis ini bukan. Uh, pembatasan dalam bilangan. Ya. Wa naziru hadha antakul. Nah, lalu sih memberikan penjelasan kepada kita dalam memahami apa yang beliau sampaikan. Ya misalkan, ya misalkan, ya ada seseorang mengatakan, ya indi miatin dirham adat tuha lil Ya misalkan ada seseorang yang berkata saya memiliki seratus dirham yang aku siapkan untuk sedekah. Nah maka kata Syekh falayuna fi ayyakuna indaka darahim ukhra a'dadtaha li ghairi sadaqah ya maka syekh rahimahullah menjelaskan ya bahwasanya perkataan ini tidak menafikan bahwa saya memiliki dirham yang lain yang tidak disiapkan untuk sedekah maksudnya begini ikhwan maksudnya adalah ketika hadis yang menjelaskan kepada kita bahwasanya nama Allah itu terdapat 99 Barang siapa yang menjaganya maka dakhal jannah maka dia masuk dalam surga Maka hadis ini bisa dikompromikan Yang ini apa? Asyikh rahimahullah menjelaskan bahwasanya hadis ini bukanlah hadis yang berkaitan dengan pembatasan terhadap jumlah bilangan Ya maksudnya apa? Maksudnya apa? Bukanlah batasan jumlah. Maksudnya nama Allah itu tidak terbatas dengan 99 nama saja. Ya, dan nama Allah itu banyak. Ya, hanya Allah yang mengetahuinya berapa jumlahnya. Ya. Nah, adapun perkataan ini tidaklah bertentangan. Ya, contohnya misalkan seseorang ya yang dia berkata sesungguhnya aku memiliki uang 100 dirham untuk sedekah. Nah, maka oh, perkataan orang ini kata Syekh rahimahullah tidaklah menafikan bahwasanya dia itu ya tidak hanya memiliki uang 100 dinar dirham ya bisa saja uangnya lebih daripada apa 100 dirham tersebut yang dia siapkan untuk ya kepada perkara yang lain bisa difaham ya maksudnya apa maksudnya hanya 100 dirham saja yang dia siapkan untuk sedekah adapun sisanya tidak Nah demikian juga bagi Allah Azza wa Jalla berkaitan dengan nama Allah. Yakni Allah hanya memberitahukan kepada kita sebagian saja daripada nama-namanya. Akan tetapi sebagian yang lain Allah tidak beritahukan kepada kita. Nah sikap kita bagaimana? Yakni kita mengimani nama-nama Allah Azza wa Jalla yang Allah beritahukan melalui dalil baik dari Al-Quran maupun dari lisan Nabi SAW Alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Ya, maka kesimpulannya jemaah rahiman rahimakumullah, kaidah yang kedua dari qawaid hammatun fil asma'i wasifati. Ya, maka kaidah yang kedua ini adalah menjelaskan kepada kita bahwasanya ya, bahwasanya ya seluruh nama Allah itu pasti baik Ya, jadi ketentuan yang berkaitan dengan nama Allah itu ada dua. Yang pertama bahwasanya setiap nama Allah itu pasti husna yang paling baik yang di dalamnya tidak mengandung cacat dari segala sisi manapun. Ya. Dan yang kedua, bahwasanya nama Allah itu tidak terbatas dengan bilangan tertentu. Ya, tidak terbatas dengan apa? Dengan bilangan tertentu. Ya, nama Allah tidak dibatasi dengan jumlah bilangan tertentu. Kenapa demikian? Karena ya terdapat dalil di dalam sebuah doa yang disampaikan oleh Rasulullah bahwasanya ya nama Allah itu ada yang Allah rahasiakan untuk dirinya dalam ilmu gaib yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagian Allah beritahukan kepada kita dan sebagian tidak Allah Subhanahu wa taala beritahukan kepada kita mah tugas kita apa? Ya ini apa? Kita mengimani nama-nama dan sifat Allah yang telah Allah kabarkan baik melalui Al-Qur'an maupun melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Demikian kaidah yang kedua ini mudah-mudahan bisa difahami dengan baik dan benar. Ya dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita Ya mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk terus dan terus belajar. Ya senantiasa kita mempelajari ilmu syar'i yang mana ya ilmu ini akan membawakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Alangkah indahnya perkataan Al Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ya, beliau menyebutkan yakni barang siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia, maka hendaklah dengan ilmu. Demikian juga barang siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan di akhirat maka hendaklah dengan ilmu dan orang siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan keduanya maka hendaklah dengan ilmu sebagaimana al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi subhanallah alangkah indahnya perkataan al-imam asy-syafi'i rahimahullahu taala nah demikian ya maka kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada pemirsa channel muslim tv yang sedang menyaksikan kajian kami dan juga kepada teman-teman facebook dan sebagainya dan juga kepada wali santri yang mungkin sedang menyaksikan kajian kami pada pagi hari ini ya dan wabil khusus kepada teman-teman muslim di Indonesia chapter Singkawang Masya Allah, Barakallahu Fikum, Jazakumullahu Khairan yang telah mengikuti kajian kami pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa memberkahi usia kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa memberikan kemudahan langkah kita. Dan mudah-mudahan Allah Jalla Jalahu senantiasa memberikan kepada kita pertolongan, kekuatan, kemampuan sehingga segala urusan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala yang benar tentunya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang salah tentunya datangnya dari saya dan insyaallah taala akan kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya berkaitan dengan kaidah yang ketiga dari kaidah penting dalam memahami nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika syad wala ilaha wa atubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.